bangkai biasanya tumbuh 1 tahun sekali berkembang, atau ini dikatakan bunga yang cukup raksasa di atas dunia, katakanlah gitu. Yang ini kami datangi gara-gara tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ternyata bunga ini telah dirobek atau diobrak-obrik. Dan juga para pengunjung semua sangat kecewa sekali atas kedatangannya, ingin melihat daripada bunga bangkai ini yang tumbuh di desa Talangbuai, maksudnya kecamatan Selatan Raya. Jadi kami semua di sini sangat merasa kecewa sekali atas perbuatan tangan-tangan manusia yang kurang bertanggung jawab menghancurkan atau mengobrak-abrikkan bunga ini. Karena bunga ini ada 2 kembang ya, terjadinya di air terjun Talangbuai, yang ini sebelum masuk ke air terjun. Katakanlah ini bunga adalah kata kunci daripada untuk para wisatawan untuk melihat daripada desa Talangbuai bahwasanya ada air terjun dan ada bunga bangkai yang kayak ini. Nah, bunga ini tumbuhnya kira-kira 2 meter, lebih kurang 2 meter tingginya. Nah, ya, tingginya kayak gini nih. Nah, ini terus pangkalnya kira-kira sebesar letter ya, letter minyak itu kira-kira lebih dari 1 meter. Nah, itu aja kejadiannya yang kami alami pada hari ini untuk perjalanan para daripada kru HP yang biasanya dapat informasi dari dunia maya lewat Facebookan. Katanya ada bunga bangkai yang baru tumbuh di desa Talangbuai. Makanya kru daripada HP langsung meluncur ke desa Talangbuai kepengen melihat daripada kejadian aneh yang biasanya 2 tahun sekali belum tentu bisa tumbuh kayak gini. Itu aja yang dapat kami informasikan buat para